Ya, sekarang tetap nomor 3 yang D, E, F ya. Dari soal nomor 2 tentukan rumus untuk menghitung ini volume ya. Nah, permukaan setengah bola tertutup. Kita sudah hitung sebelumnya ya. Volume dari setengah bola adalah 2/3 pi R pangkat 3. Sekarang yang D ya, maka volume adalah 2/3 kali pi kali R pangkat 3. Di sini R-nya 8 ya. 8 pangkat 3 ini nggak bisa dicoret, jadi langsung saya tulis 8 pangkat 3 aja, sama dengan 2/3 kali pi kali 8 pangkat 3 adalah 512 ya. Kalau dikalikan 512 dengan 2 adalah 1024 per 3 pi, satuannya adalah meter kubik. Nah, sekarang yang ini di sini R-nya berarti 15 bagi 2. Jadi di sini volume sama dengan pakai rumus ini ya, 2/3 pi R pangkat 3. Jadi 15/2 kali 15/2 kali 15/2. Ini duanya bisa dicoret ya. Jadi ini 15 dan 3 juga bisa coret, dapat 5. Jadi ini tinggal pi kali 5, 5 kali 5 ya, 15 kali 15 ini adalah 225 ya. 2 kali 2 ini 4. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi 1125 per 4 pi, satuannya meter ya, meter kubik. Sekarang yang ketiga atau yang F, volume adalah 2/3 pi, R-nya adalah 11. Jadi 11 pangkat 3 sama dengan 2/3 pi, 11 pangkat 3 adalah 1331 ya. Langsung aja dikalikan menjadi 2662/3 pi ya, satuannya adalah desimeter, di sini juga desimeter kubik. Baik, ini adalah nomor 3 yang D, E dan F.